Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan latihan kita Membaca dan menerjemahkan cerita pendek Dan sekarang akan kita baca cerita pendek yang ke-10 pada cerita pendek yang ke-10 ini ada dua paragraf ya. Kita baca paragraf yang pertama. Fi ghurfatil julusi tilfazun. Ya di ruang keluarga ada sebuah televisi. At-tilfazu kabirun. Televisi itu besar. Huwa tilfazun had huwa tilfazun jadidun. Dia adalah televisi yang baru. At-tilfazul kabirul jadidu alal maktabi televisi yang besar lagi baru itu alal maktabi berada di atas meja kemudian paragraf yang kedua yaumal ahadi laylan pada hari ahad malam ra'aitu abdullahi fi ghurfatil julusi aku melihat abdullah di ruang keluarga yushahidu faza sedang menonton televisi Waraaitu tahu dan aku melihat istrinya Halimat Halimata yaitu si Halimah jani bahu berada di sisinya takroul majalata sedang membaca majalah. Nah. demikian cara membaca dan menerjemahkannya. Kemudian ya penjelasan katanya figur Fathil jurusi ini syibhul jumlah yang menempati posisi sebagai khobar mukaddam. Sedangkan kalau kita ingin jelaskan perkataannya ya fi di sini huruf jar gurufati, masbuk, bi harfil jar sekaligus mudhaf al julusi mudhaf ilai sedangkan tilfazun mubtada muakhar kemudian atilfazu kabirun atilfazu mubtada kabirun khabarnya huwa tilfazun jadidun huwa ya dhamir munfasil berposisi sebagai mubtada tilfazun khabarnya jadidun sifat untuk tilfazun ya sifat untuk khabar atilfazul kabirul jadidu atilfazu ini mubtada al kabiru sifat pertama untuk mubtada al jadidu sifat yang kedua ya khabarnya mana khabarnya syibul jumlah ala al maktabi sedangkan ala sendiri ya huruf jar al maktabi masbuk di harfil jar Kemudian yaumal ahadi lailan yauma zarab zaman sekaligus mudhaf al ahadi mudhaf ilai di sini zarab zamannya diletakkan di depan ya tidak mengapa. Kemudian lailan zarab zaman juga raaitu fiil plus fail ya. Di sini tu'nya, tu' ini domir, ya, dhamir muttasil raaitu sini fiil sudah mengandung domir fa'il sudah mengandung fa'il ya sedangkan abda maf'ul bi sekaligus mudaf. allahi lafzul jalalah mudaf ilaih fi ghurfatil julus fi huruf jar ghurfati masbuq bi harfil jar sekaligus mudaf. al julusi mudhaf ilaih yushahidu ya fi'il mudhari yang marfu ya terbebas dari amil nasab dan amil jazm atil faza ya maf'ul bi Yushahidu, ya, kaedahnya ada fiil, harus ada fa'il Di depannya, mana fa'ilnya? Fa'ilnya domirmus mustatir Ya, domirmus mustatir Yang uh, domirmus mustatir yaitu huwa yang merujuk ke Abdullah Ya, Abdullah yang ada di belakangnya itu Jadi si Abdullah yang menonton televisi Wa itu sama dengan yang sebelumnya ra'aitu zaujatahu zaujata ya maf'ul ulbi sekaligus mudaf hu dhamir mudhaf ilai halimata badal dari zaujata ya badal dari maf'ul ulbi jani bahu jani ba makan sekaligus mudaf hu mudhaf ilai taqra'u ya penjelasannya sama seperti yushahidu al majallata penjelasan sama seperti uh, atil faza ya tapi kalau takra'u ini fa'ilnya domir mustatir yaitu hiya ya diperkirakan yaitu hiya yang merujuknya ke si Halimah. Ya demikian ya cara membaca dan menerjemahkan cerita pendek yang ke-10 ini. Sekarang giliran antum membaca dan menerjemahkan cerita pendek yang tanpa harokat. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan latihan kita membaca dan menerjemahkan cerita pendek dan sekarang kita akan baca cerita pendek yang ke-11. Al maqbaratu wasi'atun pemakaman itu luas dafana zaidun wa hamzatu zaid dan hamzah telah menguburkan ba'udatan kabiratan seekor nyamuk yang besar fil maqbaratil wasiati di pemakaman yang luas itu tahta syajaratil bazinjani di bawah pohon terong yaumal jumuati pada hari Jumat lailan malam baridan yang dingin Muzliman gelap <coughs> ya yeah. kemudian al makbaratu ya yeah, penjelasan perkataannya al makbaratu mubtada wasiatun khabar dafana dafana yadfinu ya yeah, artinya meng menguburkan dafana fi zaidun fa'il wa hamzatu hamzatu ma'tuf kepada fa'il ba'udatan maf'ul bih kabiratan sifat untuk maf'ul bih fil maqbarati ya fi huruf jar al maqbarati masbuk bi harfil jar al wasiati sifat untuk masbuk bihar harfil jar kemudian tahta dzaraf makan sekaligus mudhaf syajarati mudhaf ilaih sekaligus mudhaf al bazinjani mudhaf ilaih Kemudian yaumal jumu'ati yaumanya dzaraf zaman sekaligus mudhaf al jumu'ati mudhaf ilaih. Laylan zarab zaman bari dan sifat untuk Lailan sifat pertama mudliman sifat kedua ya demikian ya cara membaca dan menerjemahkannya Allahumma amin